Hari ini kita akan coba mancing di salah satu spot di Kota Makassar. Nah, hari ini kita sedang berada di salah satu rawa-rawa di Kecamatan Tamalan Meriah, Kota Makassar, tepatnya di daerah BTP. Ternyata ini salah satu spot yang cukup banyak yang jarang ketahui ya. Saya sendiri salah satu pengejar spot liar di Kota Makassar, saya baru temukan spot ini. Ini di tengah Kota Makassar, ternyata ada spot yang cukup mengundang perhatian angler mancing rawa ya. Nah, hari ini kita akan mancing belut dulu. Kita akan coba mancing belut. Ikuti terus video selanjutnya. Semoga kita strike penghuni belut BTP. Di tempat ini juga hiasan-hiasan indah karena dekat dari bandara ya. Nah, ternyata kita strike ya, tapi kita ini ada di kejauhan ini. Kita coba mendekat ke dalam. Salah. Nah, ternyata kita striking ya ini. Wah, pele-pele sangat bahaya tuh. Pele-pele, anu, kata melotong nah, melotong nah. Anu melotong nah. Kode. Kak tuh sih. Yang kau pulin dong nih itu kan dah. Oh, saya iya. Besar sekali. Iya. Sayangnya kami menggunakan pancing kecil. Jadi inilah, walaupun kecil ya. Wah, wih, wih, wih. Bukan babon cuy. Babon. Babon, babon, babon. Nampak nanti. Jadi ternyata kita tidak sia-sia di striking ya. Wah, terlepas kita ini. Kita suarakan kain dulu tak? Bukan keruanan. Selesai. Kita
trek di pertama, kita langsung cari lubang selanjutnya ya. Nah ini kita temukan lubang yang cukup agak kering ini di atas pematang. Saat ini sudah malam ya, jadi kita akan bergeser dan mungkin akan lanjut di salah satu spot baru ya, tapi tidak mancing lagi. Nah inilah hasil strike kita, walaupun satu tapi besar ya. Nah terima kasih telah memberikan support dan dukungan terhadap channel Pangeran Startup. Terima kasih atas subscribe Anda berikan, like dan komen. Saya mendoakan kita semua, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, kure semangat, selamat kita pada selamat.